spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Kita akan melihat pengetahuan mereka di babak Play Ball. Play Ball. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Ball. Kita tengok pertanyaan pertama. Siapa nama astronot asal Amerika Serikat yang menjadi manusia pertama yang menginjak? Jaksel. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Benar. Jangan mudah yang kamu disikat. Kita ke pertanyaan kedua ya. Story of my life, One Thing, dan Night Changes adalah beberapa judul lagu yang dinyanyikan oleh boy band asal Inggris ini sejak 2015 mereka vakum. Meski tidak terang-terangan menyatakan bubar. Pertanyaannya, ada berapa member? Jaksel. Lu ngitungin apa? 4 ya? Oke, kita kunci. 4. Pertanyaannya, ada berapa member yang dimiliki One Direction saat debut di tahun 2010? 4 katanya. Jawaban itu ternyata salah. Kesempatan buat Anda ya. 5 aja. Oke, dan jawaban 5 adalah jawaban yang benar. Akhirnya dia senang sekali bisa menjawab pemirsa. Bagus, saya juga ikutan senang, ya Allah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Perhatikan tayangan berikut ini. Pasangan yang tengah banyak disorot karena kasus KDRT, Lesti Kejora dan Rizky Billar, sejatinya baru 1 tahun 2 bulan menjalani biduk rumah tangga. Masih melekat diingatan ketika Lesti menjalani tradisi malam by night, yakni malam terakhir bagi mempelai wanita berstatus melajang. Warna merah marun menjadi pilihan pakaian yang ia kenakan. Dan prosesi pun berlangsung sakral, penuh haru. Oke, siap? Fokus. Di tayangan tadi, Lesti mengenakan pakaian adat untuk menjalani prosesi malam by night. By night, oke. Tahu banget kayak lu. Apa yang pertanyaannya, Pak? Enggak ada. Bayangkan udah pecet. Padang. Oke, siap anak. Oke. Dari provinsi manakah tradisi malam bayi ini berasal? Padang, jawaban Anda salah. Diam. Sumatera Barat. Anak berasal. Benar, Sumatera Barat itu. Apa? Provinsi. Oke, sekarang kita ke pertanyaan keempat ya. Fokus lagi. Basarnas adalah singkatan dari Badan SAR Nasional. Nah, apa kepanjangan dari SAR tersebut? SAR. SAR. Nah, ini baru kelihatan kurengnya nih ya. Yuk, nggak bisa yuk. Yuk, dilihatin Bu Guru loh di sana. Oke. Tidak tahu. Satuan Rescue. Apa? Satuan Rescue. Jawaban itu salah. Mau coba jawab atau udah? Pas. Udah. Hah? Pas ya? Depannya satuan. Satuan depannya. Oke, apakah benar depannya satuan? Salah juga. Salah udah. Salah. Yang benar. Ya langsung aja ya, durasi Wak ya. Yang benar adalah SAR itu adalah Search and Rescue. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, pertanyaan double point. Ya, sekaligus pertanyaan double point nilainya 20. Kalian juga kalau berhasil, kalian akan bisa serok duit sebanyak-banyaknya bersama DJ Anatomy.
lihat ya ini ya, sekolah gak nih. Ada berapa gram beras dalam 5 kilogram beras? Ada berapa gram beras? Oke, okay. Oh sekolah. 5.000. 5.000 ya? Iya benar. 5.000 gram. Ada berapa gram beras dalam 5 kilogram beras? 5.000 gram jawaban itu. Benar sekali! Luar biasa, selamat datang! Tanpa diduga mereka mendapat 20 poin dan kesempatan untuk menyerok duit. Siapa yang mau serok? Oke, Rizky nanti akan serok dengan satu tangan. Tangan kirinya di belakang. Nanti kita akan tutup matanya. Jadi kacamatanya boleh dilepas dulu. Dan waktu kamu adalah 30 detik saja. Ya, silakan DJ Anatomy. Asik. Lihat dulu situasinya, Ki. Lihat dulu situasinya. Agak dia mati itu dia, kan? Yakin ya, hafal kan? Rekor kita 11.300, ya. 11.300. Sudah siap, Rizky? Udah. Tangan kiri boleh ke belakang. Oke, yang lain boleh bantu tahan ya. Tapi nggak boleh dinaikin. Oke. Oke, siap? Kok serok lagi? Jangan ngalangin kamera kalau. Terus masukin duitnya kemana? Sini. Agak seru, nanti gue bantu di sini. Nanti gue bantu di sini. Oke, sudah siap? 3, 2, 1, mulai! Masuk. Kita lihat ya berapa jumlah yang menang. Semoga di atas 50 juta. 3.300.000. Selamat tim Danu, silakan kembali ke meja Anda. Kita mau kalah, mari kita tentukan siapa pemenang di babak ini. Dari tim Jaksel dulu ya. Jaksel udah 2 babak menang. Kita lihat ya babak ini. Babak ini total poin kalian adalah ini udah gini tadi bilang 20 poin. Nah, ini anak dandut gimana nih kabarnya? Anak dandut, 30. Kalian kalah 2 babak. Di babak ini kalian mendapatkan total poin 30 poin. 2 juta rupiah tambahan untuk tim anak dandut luar biasa. Apa kita duga? Sekarang waktunya kita lihat siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Kita dari tim anak Jaksel dulu deh, anak Jaksel. Anak Jaksel, 3 babak yang kalian mainkan, akumulasi poinnya adalah 120 poin. Dan kalau anak dandut di atas 120 baru mereka yang menang gitu ya. Dan tim anak dandut total poinnya adalah 60. Selamat untuk tim anak Jaksel maju ke Dreambox Indonesia. Anak dandut, kamu jangan sombong. Lu stay di sini karena lu juga akan berguna kalau lu tahu caranya membantu setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.